mencari, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini London. Di beberapa tempat lain juga proposal yang masuk ke kita itu ada sejumlah, masuk ke Dewa Masjid, masuk juga ke mana-mana. Alhamdulillah kalau pembangunan masjid itu lebih gampang kita mencarikan dana daripada kepentingan-kepentingan sosial yang lain, karena asumsinya mereka itu amal jariah. Jadi dia ingin membangun istana di surga dengan cara membangun masjid. Di Indonesia ada 800 ribu masjid, musala. Jadi sudah dianggap sangat cukup ya. Tapi di saudara-saudara kita yang ada di tempat lain, itu kita rasa sangat penting untuk juga dihadirkan dengan harapan bahwa masjid yang ada di luar negeri itu bisa tetap mengindonesiakan komunitas Indonesia. Yang sampai nanti anak-anak kita yang lahir di sini, ya hanya wajahnya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya itu sudah bukan Indonesia lagi. Nah, kami sangat berharap dengan hadirnya masjid musala seperti ini, ya keindonesiaan itu tetap akan terpelihara di sini. Dan kami juga sangat berharap insya Allah keakraban satu sama lain di sini juga tercipta. Kita juga sangat terkesan dengan cerita-cerita dari tempat-tempat yang kami kunjungi, baik dengan yang lain. Kami juga di berbahasa Inggris ya di PTIP, jadi kita harapkan hafal 30 juz tapi mahir bahasa Inggrisnya, sehingga mereka itu bisa kita kirim. Korea Selatan minta sekitar 30 orang, kemudian Qatar kemarin minta 5 orang, jadi negara Arab sendiri juga minta itu. Nah, jadi kita sudah bisa menjadi imam. Kami mohon tetap memberikan kontribusi pemikiran ke tanah air kita, Indonesia. Karena saya sering menyampaikan bahwa sekecil apapun kita di Amerika ini, suara-suara Amerika itu sangat didengar di Indonesia. Mungkin kita secara individu menganggap, aku ini gak ada apa-apanya. Tapi begitu menulis di koran, dan di situ tertulis dari Amerika itu. Nganter Bapak Profesor Dokter kemarin, Mas Abdul Umar, beli buku religion di Philadelphia, Mbak Ena, bukan di Amerika. Mas ya? Dapat ya, Mas? Dapat, Mas? Dapat? Ya, siap. Connect.